saya tidak paham hadis sesungguhnya solat itu tidak layak dalamnya perkataan manusia. Hanya tasbih takbir. Apabila kita berdoa dalam bahasa selain Arab dalam solat, ialah ia terkeluar daripada mulut, bukan dari hati saja, adakah terbatal berdasarkan hadis ini? Kalam nas, maksudnya la yasluhu fiha min kalam nas, tidak boleh pada kalam manusia, yakni salat ini ada penetapan-penetapan yang telah Tuhan tetapkan ataupun Nabi tetapkan. Maksudnya bacaan Fatihah kita tak boleh buat reka sendiri, bacaan-bacaan sendiri. Demikian juga surah-surah, demikian juga apa yang Nabi SAW bagi tahu dalam wirid-wirid ataupun bacaan-bacaan azkar-azkar di dalam solat kita baca. Cuma para ulama bincang, kalau sekiranya seseorang itu dia berdoa kepada Allah di dalam bukan daripada doa yang maksur. Kerana Nabi SAW menyebut di dalam hadis, baginda menyatakan, wa ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun ruku' kamu besarkan Tuhan. Wa ammas sujud fajtahidu fihi ad-du'a. Adapun sujud kamu bersungguh-sungguh padanya doa. Kalau satu orang tu dia doa, tak usah kira, tak apalah dia doa dalam bahasa Arab. Tapi doa dalam bahasa Arab yang dia doa tu pun bukan doa, bukan doa yang dia ambil daripada Quran ataupun daripada hadis umpamanya, tapi doa yang dia sendiri punya hajat. Boleh ke tak? Hatta kalau orang Arab, kalau dia doa-doa dia sendiri, artinya perkataan itu dia sendiri yang buat. Nabi bila sebut min kalamin nas ni, Nabi bukan merujuk pada bahasa Melayu ataupun bahasa apa. Nabi merujuk kepada ucapan itu. Jadi kalau kata orang Arab hak duk ada zaman sekarang, mereka doa dalam bahasa Arab, bahasa Arab mereka pun bukan bahasa Arab zaman Nabi. Bahasa Arab pasar sebagian mereka cakap. Para ulama bincang hal ini. Apatah lagi jika sekiranya orang tu dia tak mampu nak doa dalam bahasa Arab, dia boleh bahasa Melayu ya. Nak tak tahu dia nak doa, ya Allah, janganlah bagi suami aku ni ketegak sangat contohnya, ataupun isteri aku ni degil sangat, tak tahu nak sebut dalam bahasa Arab, dia boleh dalam bahasa Melayu tu ya. Dalam keadaan ini, pandangan kita hal ini sama dengan apa yang disebut oleh sebahagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas umpamanya, yang menyatakan bahawasanya walaupun dia disuruh bersungguh mencari lafaz maksud, tetapi dia boleh berdoa dalam bahasa dia jika itu saja yang dia mampu. Tapi dia tak boleh mengambil ganti tempat-tempat yang sudah termaktub, macam umpamanya Fatihah. Fatihah kekal dalam bahasa Arab. Surah kekal dalam bahasa Arab seperti yang diturunkan, tak boleh buat ayat sendiri. Sebab apa kita sebut hal ni? Karena ada kaul di dalam mazhab Hanafi, dia kata siapa yang tak boleh Fatihah dalam bahasa Arab, boleh baca dalam, boleh baca dalam bahasa Parsi. Pendapat ini ditolak oleh semua para ulama. Karena kalau boleh dalam bahasa Parsi, bolehlah juga dalam bahasa Inggeris. Ini dianggap pendapat-pendapat yang agak ganjil di dalam mazhab. Tapi ini dalam mazhab Hanafi. Sebab Abu Hanifah itu sendiri dia Parsi. Yalah, bukanlah kata Abu Hanifah alim jalil, imam kabir, la syak, imam great, imam no doubt. Tapi mungkin pandangan itu dinukil padanya, sebahagian mungkin salah faham dalam nukilan dan seumpamanya, tapi disebut dalam buku-buku fiqah dalam hal seperti itu. Okey, apapun, jika seseorang sujud dan dia doa kepada Allah, antara dia dengan Allah dalam bahasa dia, kerana itu saja upaya yang dia ada, kita berpendapat sama dengan pendapat yang disebut oleh sebahagian ulama, boleh untuk diri dia. Jika dia ada dalam perkataan yang maksud, dia nak minta bahagia keluarga dia, kalau dia mampu, rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun
boleh baik-baiklah. Tetapi dia tak mampu, yang tu saja yang dia boleh sebut, ya Allah, selamatkanlah keluarga saya. Di dalam sujudnya itu dia bukan bercakap dengan manusia, itu antara dia dengan Tuhannya. Dan untuk solat itu sendiri, perbicaraan antara seseorang dengan Tuhannya, mudah-mudahan Allah menerima doanya. Dan itulah doa yang dia mampu. Ataupun, tapi dia tak boleh jadikan syiar, dia kuat selain pada bahasa, sehingga orang dengar solat dia tu dalam bahasa lain, tak boleh. Kerana ada rupa tempat di dalam solat yang mustajab, iaitu yang tadi dalam sujud kan. Nabi kata aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbihi as-sujud, sedekat hamba dengan Tuhannya masa sujud. Yang kedua ialah selepas dia membaca tasyahud tahiyat sebelum memberi salam, Nabi kata masa tu mustajab. Falyatakhayyaru min al-kalami ma syaa, pilihlah apa doa yang dia mahu, mustajab. Maka dia boleh memilih doa ketika itu.